1749 kita meninggalkan kota Jambai. Tadi selesai jam berapa tadi kegiatan Limo kan? Jam setengah limo. Setengah limo. Ya, secara tadi di acara pagi jam setengah lima sore. Kita lanjut ke pasar bawah. Nongkrong di pinggir Sungai Batanghari dengan view Gentala Rasi Jembatan. Nah, makan jagung, minum rice, tagung. Menuju kembali ke kota lintas Muara Bunga. Kan betul kan itu kan 2 hari ini kan? Dua hari kita ada 3 hari. Ya kan Pak, 2 hari kan perjalanannya kan. Dan acara memang 1 hari. Jalan itu perjalanan setengah hari, perjalanan setengah hari kan 2 hari jadinya kan. Kita tadi selesai di setengah 5. Iya, masa nah, aduh, entahlah kadang-kadang orang ini tidak tahu aku cara apanya. Matikanlah, jangan di. Tidak bisa lah kita. Ya, oke. Okay. Di apa ya, di take down. Di apa namanya? Take down. Di cut. Salikut. Di cut. Coba lah bahasa ini saya yang benar. Cutadin. Cutainlah. Kalau tadi di pantai apa? Sunrise kan? Sunrise. Terus Indonesia yang benar, Indonesia yang benar. Sunrise itu. Sunrise tapi masih. Di mana? Di mana simpang apa nih? Ini adalah simpang. Jembatan. Palam-palam. Muara Palam Padang. Apa? Jembatan Makalam. Makalam, iya. Jembatan Makalam. Makalam Padang. Apa lu jadi? Jadi kalau mau lihat PH terbesar yang di Jambi, ukurannya sampai 500 unit. Nah, PH mobil. Mana jembatan Makalam ya? Depan itu ya? Ini. Oh iya itu jembatan Makalam. Makalam itu pahlawan ya, pahlawan Jambi ya. Iya, Makalam. Pahlawan kalau salah. Pejuang Jambi. Kuih rumah orang tuh kayak. Ada apa itu mobilnya? Ferrari. Iyalah. Kayu hitam. Kenapa namanya kayu hitam? Namanya nama kelar ya. Pahlawan Jambi itu orang kayu hitam. Ada orang hitam di kayu. Sampai keluar bazar. Matahari itu bazar sampai keluar. Karena di dalam udah nggak ada lagi orang masuk ke dalam, maka dikeluarkan. Itu masalahnya. Bukan keramaian, bukan. Masjid Rahmatullah segitiga emas, segitiga emas ini kota Jambi. Jalan apa? Jalan apa? Jalan apa? Ah, nggak tahu dah. Bas yang baik. Jalan Sultan Agung.
Awalnya buka juga saudara. Makan dari apa sih dari malam? Itu kita pernah makan di sini ya enak. Pasti bukan orang yang asli. Mengap dari malam itu jatuh dari lantai ular kotor mengap. Harusnya bersih tempat kita pulang. Aduh, oh ini seru. Bagus, jadi ginjal itu aman. Kencing itu seruan. Ini aku nih kalau lah pup, lah pipis. Iya, itu gua ngapain pasal belum ada. Jauh saya malam pokoknya ke WC udah ada juga. Ayo warga Kota Jambi sukseskan pemilu serentak tahun 2024. Tempat jauh tuh pasti baca gila. Iya, dia betul. Agak jauh. Kita bawa ke Rabun dekat, Rabun dekat kau. Ah, jauh sih bang, Rabun dekat. Taman Simpang Pulai. Baik kau tak pulai ya tak? Baik kau tak pulai. Wah, kau tak pulai. Kenapa? Sia. Ini bukan batang pulai ini, batang pulai yang kayak di hutan, yang kayak di hotel itu batang pulai. Oh, cuma persimpang Simpang Pulai. Dulu. Warung Densiko ha? Oh, makan ya. Ingat kamu kuliner. Jam kredo. Susbel tu hotel itu ya, hotel grup ya. Ini grup. Saya nak susbel, nah, awas, yang masuk ke keluar, tur, pertalite, habis, ada, ayo, itu nggak perlu kamu juga kan? Bukan, Mas Hari lah. Mas Hari kan, Mas Hari lah sudah. Mas kan lah. Kenapa, Pak? Hotel 200 satu. 200 aja. Pakai itu yang tetap. Hah? Cari, Mak. Cari, takut lagi, polisi lagi. Iya lah. Ini sudah rusak. Nggak ada kan, polisi. Oh, ini sudah hotel. Sebelah Grand Media. Grand Media. Restoran sederhana, bos. Oh besar ngaruh bunga pada itu lagi. Ini banyak ada bangkira. Oh kayak cium, di dalam cium, oh kayak cium kayak cium. Nah bu, kayak.
berarti mah. Pepe selamat nih. Kita beli ini oleh gak Pepe? Gak tau. Hah? Gak tau. Kalau beli ganti ini apa ya? Kurang bawa, kalau ada anak bawa, kalau ada anak bawa. Nah, kami berangkatnya jam berapa? Malam, itulah kena malam. Apa nak belanja malam? Ya sini bawa pulang oleh-oleh. Itu maksudnya apa? Beli apa? Kadang-kadang nanya apa anda? Hah? Ngomong tuanya ngontra dia masih ngontra bininya orang Malang lagi nyari rumah dia belilah BTN dulu enggak dia lagi nyari rumah mertuanya beli gaji 1M gaji 1M iya baca 1M di drive-thru betul ya? Drive-thru tidak, kemarin ini lah ada masalah. Tadi kok berhenti di komisi berhenti kemarin? Sorry, pasah.
terminal Mayang Lamu di terminal Sepakawat. Tahun 91 di rumah dari Bungun ke Jakarta kan balik pas SMA tuh udah balik Bungun balik lagi Jakarta dari Bungun berangkat sore naik pertama tuh masih bis lah sore pagi kan sampai di terminal jam 2 malam pas jam 1 malam terminal sini keluar sini oh preman zaman tuh ngeri-ngeri paksa aku naik mobil paksa naik mobil aku SMA kelas-kelas tiga liburan ke Bungun. Sudah tuh ingat lewat dikit tuh kan cuma tiga bulan kira hotel ini kan. Mana bang? Aku nak hotel dah ini kan dekat. Naik, pokok naik. Sudah naik lah, aku tiba. Kepet sampai itu. Sampai turun di hotel kan. Saya 50 ribu minta apa? Kalau 99 itu 50 ribu. Bayar lah 50 ribu. Inap di hotel sampai 100 ribu aku. Hah? Hotel masih dapat 100 ribu kak. Kasur-kasur double bed masih. Ini ketika harap preman 50 ribu. Allah, jadi lah tidur. Emang aku pikir sampai pagi. Jadi bisa ke bandara langsung. Kira jam 2 malam lah sampai. Dari apa naik taksi ke bandara? Hotel ke taksi bandara. Berarti hotel lain itu masih ada gitu? Bensin bisa nggak dokom apa nggak dok kalian harus rusak itu ya? Nah, Jakarta itu rusak modal mana semua. Aduh nak tak lagi corona maaf aku menangi ada darah tak. Kemarin hari per dan diman kali sapi-sapi kan semua. Kalian tidak terima sih. Kiri bang, kiri atas kiri bawah lagi. Ooh.